Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya merasa sangat berbangga dan suka cita pada petang ini kerana pertama kali di dalam pembentukan pasukan PRW 2020 saya berpeluang untuk hadir menyaksikan latihan yang dikendalikan oleh Coach Yusri Jalla sama-sama dengan Azman Haji Hassan dan juga Azli Mahmud. Dan saya melihat betapa corak latihan yang dikendalikan ini cukup serasi dengan pemain-pemain kita. Boleh jadi kerana Yusri sudah lama bertapak di Kelantan dan generasi pemain-pemain tempatan kita, Ni Akhir, Ni Azli dan kawan-kawannya sudah pun bersama untuk tahun yang ketiga pada tahun ini. Dan saya perhatikan sejak daripada tahun akhir tahun lepas lagi apabila kita menggunakan seluruh local players lawan Sarawak di Kuching yang menggunakan dua pemain import, kita masih lagi boleh menang 3-0, membuktikan bahawa pemain-pemain tempatan dalam Kelantan ini merupakan generasi yang bagi saya paling baik dibandingkan dengan seluruh pasukan-pasukan negeri-negeri lain. Jadi pada hari ini pihak Datuk Wan Rakmi sebagai pengurus pasukan dan Datuk Seri akan diamsah sebagai timbalan presiden, kami bersetuju dengan pandangan saudara head coach kita Yusri Jalla bahawa kita perlu untuk menumpukan kepada pemilihan pemain-pemain import selama 4 orang. Dan yang ada pada ini 4 orang masih lagi di dalam pertimbangan, maknanya kalau perlu masih kita berpeluang untuk mendaftarkan pemain baru bagi di atas penilaian saudara Yusri. Ikut semua sudah saya itu kan? Kalau ikut pada kontrak, kita ada yang dah sign, ada yang belum lagi. Sign itu siapa? Yang sign, dua orang dah sign, dua orang dalam pertimbangan untuk sign. Boleh dedah. Tak boleh lagi. Itu rahsia. Ada bergantung kepada Angka Style juga dia punya? Tak ada, tak ada, tak ada. Untuk licensing dengan pendaftaran dah semua okey. Dan Kelantan layak bermain di Liga Perdana. Semua masalah isu hutan sebelum ni? Isu hutan sebelum ni kita dah banyak, kita dah bayar secara ansuran dan juga persetujuan antara persatuan dengan player. Dan saya rasa keperluan daripada FAM dan juga FIFA kita dah kontrol dan insyaAllah kita layak bermain di Liga Perdana. Sebab masa ni kita tidak akan dipotong tiga mata. Saya confident sebab kita dah turut segala peraturan yang telah dibuat oleh FAM. Dan perbincangan seterusnya Datuk dengan bekas-bekas player untuk menyelesaikan segala hutang-hutang mereka. Okey, pendekatan yang kita ambil, kita panggil player, kita bincang dan kita bersetuju dengan cara terbaik untuk pembayaran. Ada yang secara angsur-angsur dan juga short term full settle pun ada. Setakat ni Datuk, ada berapa jumlah RM yang hutang-hutang? Kita dah banyak kita selesai, lebih kurang hampir 2.5 juta. Melibatkan berapa pemain? Banyak, saya pun tak ingat. Banyak banyak yang kita dah settle. Penaja utama macam mana? Penaja utama sekarang ni dalam proses mencari dan ada yang sudah berkeinginan. InsyaAllah mungkin kalau okey, saya rasa dalam masa dekat ni saya rasa mungkinlah ada 2-3 perbincangan lagi lah. Jadi kita menjadualkan supaya kelancaran jersey baru kita tu akan diadakan pada 22 Februari hari Sabtu dan acara hari itu cukup meriah dengan kayuhan basikal daripada Wisma Kapal ke perkarangan stadium dan ada beberapa acara tambahan dan pada malam itu akan ada satu perlawanan sahabatan yang terakhir musim kalau jadi insyaAllah dengan pasukan Pahang. Tadi tak dimak ringkas daripada head coach Yusri kepada Datuk Presiden, mungkin untuk local player dah penuh full squad dah okey, mungkin ada lagi kita nak cari ataupun nak pinang
player-player lokal, player lain yang lain? Kalau daripada penjelasan yang diberi oleh Ketua Dewan Pelatih, hampir 90% local players lah pun kata selesai penilaian. Cuma ada beberapa kekosongan yang masih perlu diisi jika ada pemain tempatan yang baru yang ditemui dalam tempoh terdekat. Jadi untuk local players saya rasa dah dikatakan telah hampir selesai. Tinggal lagi kalau ada ruang-ruang itu, coach masih membuka ruang lah untuk satu atau dua player lagi untuk mengisi dalam ada kekosongan yang masih ada. So Dato' Seri, dua dah confirm import yang mungkin Kelantan tahun lepas perjalanan pemain import nampak tak berapa tenang. 2-3 game kemudian meninggalkan Kelantan, mungkin jadikan sebagai sejarah untuk iyalah, tahun kita, ini. Kita tahu sejarah kita banyak yang berlaku demikian, jadi kita telah tahun ini mengambil pendekatan yang, sebab itulah kita minta jurulatih supaya teliti dalam empat pemilihan, supaya nanti setiap pemain telah dipilih itu kita harap akan terus kekal untuk bersama kita setidaknya sepanjang musim untuk 2020 untuk membawa cabaran Kelantan. Kita tidak lagi mahu mengulangi benda yang sama. Jadi malam besok, 3 hari bulan, kita ada satu lawanan persahabatan. Kita mengalu-alukan kedatangan Perlis United. Jadi dalam lawanan malam besok pun kita akan dapat kesempatan untuk membuat penilaian ke atas keempat-empat pemain import. Dan mungkin selepas itu, kita akan ada satu lagi perlawanan menentang Selangor yang bermain dalam Liga Super, dan coach Zaki Nadan telah bersetuju untuk datang pada 12 hari bulan bermain di Stadion Tuan Muhammad Tempat pun akan ada peluang untuk membuat penilaian, dan seterusnya kita akan berkunjung ke KL untuk depan dengan PDRM pada 14 hari bulan dan dengan PJ City pada 16 hari bulan. InsyaAllah maknanya perancangan yang diatur oleh saudara Yusri Cik Lah tu memang cukup menarik lah kalau nak dibandingkan dengan persiapan tahun lepas. Tahun ini lebih kemas dan lebih teratur, dan saya yakin dengan apa yang ada ni dan dengan sokongan peminat-peminat, kita akan dapat mengembalikan kecemerlangan, kegemilangan pasukan Kelantan TRW2020. Dato' after image nampak berusaha keras untuk mengikis segala negatif persepsi sebelum bermula yang musim baru ini. Mungkin Dato' melihat macam mana program sekarang ni? Okey, sekarang ni apa yang saya nak bagi tahu, Kelantan sekarang ni bermula dengan hutang negatif. Jadi dengan adanya after image ini bolehlah membantu untuk menyelesaikan beberapa hutan yang mampu. Dan saya nak kepada semua kelab-kelab penyokong setia Kelantan FA, kalau boleh bolehlah takir. Sekarang ni kita nak start dari Liga. Kalau boleh belilah jersey. Season pass pun dah kita nak declare. Cuba bantu bersama dengan saya dan juga Presiden untuk kita nak tengok Kelantan FA boleh bermain dalam keadaan yang terbaik. InsyaAllah mungkin kita boleh mampu buat balik piala, satu piala. Mungkin kita boleh katakan sebagai Kelantan berwajah baru untuk musim ni. Ya, betul. Buang semua perkara-perkara negatif. Ya, buang semua perkara-perkara negatif. Dan kita tengok sebelum ni, ialah macam-macam masalah. Kelantan sebelum ni pun tak ada sponsor. Dan kita tak ada support seperti persatuan-persatuan lain. Ada negeri, tapi kita tak ada. Kita hanya ada penyokong setia saja. Bantulah Kelantan. Jadi untuk itu kita adakan satu perhimpunan dengan kelab-kelab penyokong TRW pada 15 hari bulan hari Sabtu ni pukul 10 pagi di Kompleks Karang Kerah di Shah Alam. Jadi insyaAllah kita akan berbincang dan kita akan cuba untuk mengembalikan kehebatan Kelantan bersama dengan penyokong-penyokong TRW, insyaAllah. Itu mungkin Datuk boleh kongsikan status yang Datuk makna itu berkenaan dengan kerja-kerja pembaik pulih stadium ini. Ya, dalam kunjungan hormat saya kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan baru ini, telah pun kita bangkitkan dan beliau telah pun memaklumkan bahawa pihak kementerian telah bersetuju untuk membantu bagi membaik pulih dan menambah beberapa kelengkapan di Stadium Sultan Muhammad Tempat. Jadi kita menunggu kelulusan dan juga pembinaan apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri tersebut. Okey, Datuk boleh kongsikan sikit tak kepada penambahbaikan tu mungkin
dia maklumkan itu bahawa pihak sedia memerlukan tambahan susunan kerusi dalam dalam stadium itu, dan satu laginya mengenai dengan kemudahan-kemudahan untuk media dan perkara-perkara lain untuk meningkatkan lagi kelengkapan yang ada di stadium supaya sama taraf dengan tempat yang lain. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay.